BCL pamer pacar baru di momen ulang tahun ke-40. Ada pemandangan menggelitik dari perayaan ulang tahun ke-40 Bunga Citra Lestari atau BCL 22 Maret kemarin. Ya, saat janda Ashraf Sinclair itu akan tiup lilin, tampak pria ganteng berkepala plontos dan berjas abu-abu berdiri mendampingi. Usut punya usut, pria tersebut bernama Tiko Aryo Wardana yang merupakan satu petinggi dari bank terkenal di tanah air. Bukan hanya sosok Tiko Aryo Wardana yang menyita perhatian, penampilan BCL di perayaan ulang tahunnya dalam balutan gaun berwarna hijau juga jadi sorotan. Lantaran tampak seperti wanita yang berumur 25-an tahun, netizen pun langsung menduga bahwa Tiko adalah kekasih baru BCL. Tahun tanpa sang suami Ashraf Sinclair yang berpulang pada 18 Februari 2020 silam, Bunga Citra Lestari makin dimatangkan oleh waktu dan keadaan. Terlebih ketika Noah membawakan kejutan sederhana. Sebatang lilin merah menyala nyatanya mampu menandingi ratusan kado mewah dari sahabat-sahabatnya. Kejutan sederhana dari Noah rupanya hanyalah secuil kisah dari perayaan ulang tahun Bunga. Tanpa banyak orang tahu, wanita kelahiran Jakarta 22 Maret 1983 itu sempat merayakan ultahnya dengan berpesta bersama kawan-kawan terdekatnya. Tapi semua aja sini, Chan. Aja sini aja. Sedang jatuh cinta.
Terasa bahagia saat jumpa. Terima kasih.